penting udah cerenyong. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Sekarang menunjukkan pukul 3 sore nih bos, waktunya masak. Wah ini rencana mau berangkat mancing tongkol. Tuh. Ada yang lagi. Potongin sambal. Tuh Mas Untung, tuh Mas Ato. Tuh Mas Iwan tuh. Aku lagi masak mie bos. Jadi gak harus kerja sama. Ada yang masak mie, ada yang lagi motongin samba, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi masangin umpan. Itu. Masih mending otangga neng kelengar John. Caco itu nih. Lah ini aku mau masak mie nih rencana. Mau besok kayak anak pelelangan. Masih mending pelelangan atau sempat mendidih. Jadi begini bos, kalau mau berangkat, kalau nggak hujan, ada yang masak, ada yang masangin umpan. Pak, mau di langsung panas, tunggu pak, sudah poli. Lu pasang. Ya aku masak mie dulu ya. Mbah, cahaya mbah. Hah? Cahaya. Kok bengi pesta, mau tuku baso, tuku daging. Kapan? Kok bengi. Lah untung? Untung, orang doyan daging wedus so. Nangane, awan. Nang SS-an. Ah, ngewangi tambah tak juga peso ya. Wis koyo ngono ya aja koyo ngono tambah isin aku ne ta. Ada tak joge peso nyuhi masak mie dipagat pas mateng. Wis mangan ya beneran. Komporan mal ciliki maning. Wah diciliki maning kompore. Awan kok asline kerjane untung. Ciliki maning kompore wis. Pateni besok kali ya dong. Cukup nak tayar itu sing itu dulu kok mesti ki ambruk. Iya sampean jek kok bae kalem. Cukup saiki ngode angel. Iki umep Jon. Ora ambruk nyung kok wadah kaya kuwi. Iya ora ambruk itu penting. Iki wak dewe. Ya sana ya kok kuwi. Iya Wan juga ke Wan. Kesempatan kok dinis. Mau panci ta enak tuh. Iki menang. Cuma jadi cacar, wis pada ucu. Bodo amat, gara-gara sih, kok dihati lorong ya. Sebenernya pindah nemlaku, ngegajian buat balik. Temengi pasang, Mbak. Pasang maning. Ya. Ya. Langsung wong sing nomor atik ya langsung pasang. Sangga oleh. Iki langsung kirim aja jangan sini kok kirimna lah kowe. Tak meniti ini, Bos. Bos apa sih ini? Takut tukang becak bos. Ya. Takut ciloknya bos. Tuh. Si Untung lu. Usaha sekecil apapun, bos. Bos. Iya benar, Mbak. Benar. Bos. Pangkas udan ya. Lah, ngangkat. Itu bos. Jadi begini suasana sore itu kayak gitu, ada yang lagi nongkrong tuh. Nah. Santai kalau nggak ada ikan kayak gitu, tuh kan? Terus, untung. Terus, bang bawa apa bang? Tuh. Simba. Bos, nanti bos. Woi, jana, kayak Gusnu, apa Sugino ya? Potongnya mantap gue yakin. Yang Sugino. Film BFP wis viral kae 300 berapa 400. Wah. Nomor apa? Nomor berapa? Sering.
kaya nih mati mbak ya. Kok ngerti Wan, setiap kali ana konten apa wong Indonesia kayak kowe itu bukan jodoh saya, baset nemu. Ayo yo wis, ora akeh. Eh? Sih. Oleh akeh iki. Entar lagi mateng. Oke, aku makan, habis makan motong-motong umpan, Bos. Santai aja. Apa gane wong ndi kae? Ati yang, Mbah. Tangane iki. Tangane Iwan to. Iki. Utuh. Kandane kuwi melas. Iya, ngene. Sholat bareng non oli kapal barang rungu ini udah mateng bos tinggi mani masih dutang umumnya terus ngen durung udah kok sistemnya utang sih ini harus bayar pun tapi kok saya kayak apa nger utangnya urung pun ya kecuali targetnya dalam 6 bulan orang potongan selesai iya potongannya belum berakhir ini kan yuk uang kan duit kue kan ini batu cara uang hari 6 bulan udah siap sampai siap saji ya. Rezeki ini apa ya rezeki ini celeng meret ya kayak bisa meret ya utang ini kan target. Ya bisa kan kayak ejen-ejen. Bisa lu bar potongan seragam pada kabur. Tinggal cari nasi, Bos. Celeng juga mani. Ayam tinggal ambil, habis itu minta nasi kapal tepat banyak. Ambil, Mbak. Oh ya. Kalem to, aja digawe peneng, kalem santai. Sik tak ngelat sego ana ya. Coba. Mau cari nasi dulu. Sugino apa Pak? Sugino apa Sugino? Sugino. Lah Sugino ki nom-nomane Iwan to. Aduh, caos Mbah. Bang, sama caos Mbah. Jadi begini, Bos. Kalau pas lagi enggak pada berangkat tuh ada yang makan-makan, ada yang santai itu teman-teman dapat pada makan. Ini rencana mau minta nasi itu. Sama caos. So, semangat dulu, so. Lah, aku pengen mangan toh. Jadi begini, setiap kapal tuh pasti ada yang masak, ada yang malas tuh nggak masak. Jadi kalau aku lagi malas masak nasi ya udah minta aja tuh kapal depan apa samping apa belakang. Yang penting intinya jangan malu. Lah aku pengen mangan sok. Anak sega nih. Hah? Sega. Gua ngasih kok. Aka to, jo ngapusi. Nah, jadi gini Bos, minta nasi dulu sama temen ya. Tuh, Mas Daso. Ohnya baik hati, masalahnya kalau mau minta nasi tuh dibaik-baikin dulu. Masih bukan? Ya udah aku makan dulu Bos ya. Konen tak? Masa kayak ini? Masih tiki bangan mine, ya? Ini makan banyak nih Bos. Pasti banyak, ada nasi, ada mie nyemek, ada ayam, ada ikan asin, ada sambal terasi. Oh, mantap sudah. Kalau di restoran ini bayarnya bisa lebih 100 ribu lebih nih.
Iki soalnya kau yang neta apa sih? Lagi ki? Lepangan sih. Oh, ditawani. Duh bos, lauknya masya Allah, bekanya orang minta bos ya. Nih ada telur, ada ikan samba, ada bakwan, ada ayam, ada menyemek, masya Allah ya Rabbi, semoga mawa kebakaran bos ya, amin. Ya udah aku makan dulu ya, monggo. Aku makan dulu bos ya. Oh, sok. Wih pahangan tuh aku anteng ke. Cuteng ayamnya ke? Iya, belum cuteng ayamnya bos, masya Allah ya Rabbi. Ini sampai lupa mau belum dikupas udah mau dimakan. Kupas dulu mau dimakan bos. Alhamdulillah udah dikupas. Nah, saya makan telur yang benar itu dikupas dulu. Tadi aku mau langsung makan aja. Nah, minyak ini ya, pakai tangan aja. Sok, ayo sok. Aku makan ya. Sing goreng iwak sambal siapa iki? Sambal kok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabanna. Semoga apa yang aku makan bisa membuat keberkahan, jadi daging biar tambah gemuk bos ya. Ini ikan sambal yang biasa buat umpan itu bos, tapi kalau dimasak maknyos, ikannya gurih. Juga gurih, terus kayak ayam itulah persis. Mirip ayam gamol gitu loh, kayak dada ayam. Bawahnya kita coba ya. Matiin orang Indonesia ini, orang Pemalang, Mas Tarso. Nggak jauh beda sama di warung-warung warteg bos. Pas ini rasanya, bahkan bisa melebihi juga iya. Masalahnya dikasih wortel, terus kol, tepungnya juga lembut. Ini kalau dijual di Indonesia 1.300 aja udah laku keras ini. Udah aku makan dulu ya. Sebut tiga apa sih sebut telur? Oke. Pak Wan, bala-bala. Ya. Cekam enak sih. Mantong wis mangan. Mangan mangan di? Hah? Nau. Siapa? Untung. Bu. Mana bu? Hah? Wis mangan aku. Wis. Mana jarake kayak nyong ya? Apa yo? Kan yang mas detik. Apa ya? Heeh.
kone sop kone lawa ya, makin akak ya. Iya buka. Cuman makannya dikit bro. Tahu aja kalau aku belum makan ya. Cuma daso. Pemalang diso. Bisa kan langsung apa-apa Bang Din. Guru eh? YouTube. YouTube. Ora gagal ngono kok nang YouTube kok. Ya tuku lah ngasih ngeklik. Ke bala-bala alias bakwan. Enak bos sumpah. Sengga usah masak. Enggak usah. Lu kae. Oh, tahu ya. Enggak waktu. Nah, untung bikin makanan di untung. Bu. Mana? Mana? Mana tu? Nah itu. Oh, mas kedut. Sedih, sedih. Mana tu? Oh, sekarang. Dengan masak wes. Dengan masak siapa lagi? Nari aku pindah ring babi. Enak. Aku makan aja ya. Iya. Kok iso video dhewe nek live sih sisan. Ay, buat kenangan bos ya. Ono ndok asine wis nyanding apa. Ndok kayang. No. Anteng bae. Kangjin tinggal ya. Iya, sun ya. Heeh, entek. Lah kan ada notone. Matangnya di. Apa? Matangnya. Terus pulang beratin di sini. Nangis kok? No. Pindah tangkang ya? Nangis mati dulu dong, gua maning di orang tuh Indo. Tidak Indo asli. Oh. Di sini tidak Indo asli. Iya, nenek. Jadi pindah. Warna apa kok? Lo kau orang nggak cara iso. Hah? Oh, sepi ya, wong ngajen nih bayang ngomong. Ngajen nih sekarang kan bingung gue. Iya, iya nih. Ya kan dengan Indonesia, mana-mana kan dengan Indonesia, tapi kan dia pindahan. Apa sih? Nang kue orang bulan wes. Ngomong kita bingung. Jadi bingung nih bos, antara pindahan sama Pak Bangkata Indonesia. Ah, yang itu telah dipeh. Iya. Wes. Ya. Jepri kaya ditawani kaya siapa? Jibril tuh si Bray iya wes mau buka karak kanggu kaya aku enak kene potong loh ngelala calon-calon kene potong cerah aku alhamdulillah no berarti Jibril nang apa sih sana soalnya orang ngerti aku iya nah, berarti Jepri pindah mana wes langsung gajian apa pemen? Orang-orang gaji. Oh. Tamu kan? Kang. Tamu. Saya sisit mangan ya, aku mangan ya. Nggak punya kapal tuh, Bah. Siaran video di. Terus ada ring. Terus mangkat bikin nama masjid. Enggak aku nyusul, Kang. Ini aku maaf ya aku juga nak kena ya. Hah? Arab balik bulan apa? Hah? 5 ya apa? Bulan 5. Ntar bodoh lah. Iya. Apa buat bodoh nih? Bodoh nih dong. Siapa? Sampai Bang Udin. Arab ini, Arab balik bulan 5. Ditahun Kang. Eh? Iya pendungannya Kang ya. Oh, udah saya kibar aja sih. Tapi kayak rame-rame ini iwak lemas ngeleng nah, ya tapi biasanya angal sakit di tradisi kadang musim wulan limau kadang musim wulan limau mesti saya kira rame ini iwak iki kok tapi biasanya pas bulan limau lagi rame kok sengaja Bang Udin wong loro apa nih? Pak Untung lah ya sengaja lagi rame-rame ini malah balik aku gak ngerti wong loro sih. Kotak main memang wong gara rambut saya pil memang kotak
profesor. Tapi, iki dedine telat kang. Biasane segi ge musime mau ulang siji ulan lho. Ulan siji ram. Heeh. Saiki kan ulan telur tapi metu. Tapi majikan sama orang raya segi. Oh. Tinggal makan minyak bos. Berarti ini sampean tembik masak kok ini? Siapa? Enggak. Nari. Mas Nali. Mas Nali mah? Mas Nali. Kokinya jam itu baru masak bos. Kokinya, kokinya agak senewen dia. Masak mangane kapan? Iya, paisak. Alhamdulillah kenyang, Bos. Aku melu entong pek ngoki we masak sego we ping pindho. Isuk. Isuk koso jam 5 kurang seperempat kae masak. Hmm. Mate ben anget terus. Iya. Nek kae masak siji sak cuwir tekan sore. Acarane sungguh to. Godokan. Godokan apa? Iya. Kawan godok lah ya. Nih. Ala. Pak neng pos iki sepana. Pos ndi? Kene api ndo. Lah Davin nang ndi Davin? Angkat. Angkat suwun aku, Kang. Lah untung wis mangan purung. Wis lah. Alhamdulillah bos, kenyang banget sumpah ya Allah. Siapa? Sampean. Di. Mau. Pancing Kang. Dia habis makan mau cuci mangkok dulu habis itu mau motong ini kan sambal bos ya. Ya udah. Entar lagi. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya.